Oke Lur, jumpa lagi tentunya masih bersama Toko Road Service atau Road Service. Video kali ini sekedar menyimpan ya, menyimpan video untuk dokumentasi asik. Saat di sini dibuat video tentunya karena ini salah satu YouTube ini subscribe ya, salah satu subscriber di YouTube saya. Ini sudah jadi, hello bos, ya sudah selesai. Kit power SOCE504 ya, TEF karena ini permintaan. TR final 4 set ya. Ini atas bawah karena heatsink 2U. Seperti ini suple 56. Ini saya baru nemu suple 56 nih ya. Trafonya 10A, lumayan besar juga ya. Jadi mentoknya di 56. Saya pullin saja, mentokin di 56. Ini stereo Elko menggunakan Paisan. Ini untuk Elko bawaan dari sana ya. Ini karena sebelumnya ini kit power sudah dibuat ya, cuma hanya bertahan beberapa menit katanya ya, atau setengah lagu apa lagu nih yang model ini ya, gosong. Jadi saya hanya menggantikan drivernya saja ya, kit powernya saja, yang lain-lain tidak ada, saya hanya ganti ini saja ya, sama pemasangan saja. Ini belum sempat saya rapiin ya. Ini kabel CT outspeaker. Nah seperti itu penampakannya. Monggo mudah-mudahan beliau melihat biar langsung diambil ya. Oh ya, diperjelas ini tidak ada ini itu ya, hanya sekedar info dan dokumentasi buat di save ya, di video YouTube saya ya, YouTube Pro Service, karena kebetulan saya juga nggak punya nih stok atau produksi model ini ya, 506 nih saya nggak punya, jadi saya gantikan pakai 504. Nah, permintaannya di tap, ini sudah saya tap, hanya saja cuma 4 set TR final ya, stereo. Sempat tes langsung musik nah, karena sudah terhubung ya. Nah, nih. Nah ini hasilnya lumayan sih, jadi karakter kalau di kuping saya ini low mid ya, atau mid low. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, salam sehat buat kita semua, sehat selalu, sehat amin amin ya robbal alamin. Buat yang sudah mampir di Toko Road Service ya, seperti ini ya, salah satu subscribe ya di YouTube saya, semoga sehat selalu